Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para sahabat-sahabatku, para kawan-kawanku, pecinta dari amalan-amalan doa, para sahabat-sahabatku semuanya, semoga kalian semua diberikan kesehatan, kenikmatan, dan selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Para sahabat-sahabatku semuanya, mungkin kita sudah banyak melihat dari orang-orang yang gimana rasanya sakit apabila ditolak cintanya oleh seorang perempuan, ataupun sakit ditolak cintanya oleh seorang laki-laki. Nah, buat kalian semuanya, para sahabat-sahabatku, pecinta amalan, saya akan berbagi sebuah amalan yang dimana amalan ini insya Allah ampuh dan sudah terbukti banyak wanita ataupun pria yang ditolak cintanya itu berhasil dengan mengamalkan amalan ini dengan istiqomah. Nah, sebelum ke amalannya, sebaiknya dan sudilah Anda menekan tombol like ataupun subscribe dan share video ini agar banyak orang tahu tentang faedah amalan ini. Untuk amalannya tersebut yaitu sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu Anda sebutkan nama lengkap orang yang Anda cintai sebanyak 3 kali sebelum Anda tidur pada malam hari. Kemudian Anda baca zikir berikut ini sebanyak 50 kali saja, yaitu Ya Rahman Ya Rahim, Ya Rahman Ya Rahim. Setelah Anda selesai membaca zikir tersebut sebanyak 50 kali, kemudian tiupkan nafas Anda pada bantal yang Anda biasanya Anda gunakan untuk tidur. Insya Allah, jika Anda bersungguh-sungguh dan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan tersebut dapat tembus terhadap wanita atau pria yang Anda cintai. Amalan ini harus Anda kerjakan dengan istiqomah dan terus menerus dengan ikhlas. Insya Allah amalan ini akan tembus dan bisa membuat wanita atau pria yang Anda cintai kagum dan lengket terhadap Anda. Semoga amalan tersebut bermanfaat bagi Anda semuanya. Wallahu muwaffiq ila mithriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.